Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kita review salah satu kandang kita, kandang rambon kita. Kita di sini pelihara satu paket mentok rambon ya teman-teman. Selain mentok jumbo, kita juga pelihara mentok rambon. Biar gak bosen, kita pelihara rambon yang agak bermotif-motif gitu guys. Eh teman-teman, nih kita review salah satu kandang kita. Di kandang ini kebetulan masih baru dan kita cuma ada dua tarangan sementara buat pemancing aja. Ini kalau tarangannya kita memakai ini gentong. Kita kasih jerami di dalamnya nih. Kalau gentong ini efektif juga teman-teman. Itu biasanya kita juga pakai seperti itu. Jadi, ini untuk kandang jumbo kita. Kita seperti ini. Kita kasih 3 betina, 1 jantan. Si piton. Ganteng nih. Itu lagi mau bertelur sepertinya tuh. Ini untuk keterangan di entok rambon kita nih, kita kasih seperti ini peti-peti gini. Kita buat peti itu jadi petarangan teman-teman. Terus kita tutupin biar gak malu. Terus untuk ukurannya 60x40 dan ketinggiannya 40 cm. Ini koleksi entok rambon kita. Untuk jenisnya ini, yang ini betina ini milenial, dan jantan ini belindosan milih teman-teman. Jadi gak jadi milih lah kalau kata teman-teman sekarang. Yang lainnya ini ada rambon batik sama silver full. Berantah sekali teman-teman. Ini kita tutup, coba kita lihat penampakan kandang kita dari luar ya. Ini untuk dari luar ukurannya ini 3 meter kali 2 meter teman-teman. Jadi itu bisa cukup untuk 1 jantan 5 betina. Ini kita kasih pakan di luar biar tidak becek. Sama minumnya juga di luar. Inspirasi pintu. Nah, ini tapak dari samping. Nah, ini teman-teman, ini untuk tempat bermain entoknya ini. Nah, ini posnya teman-teman. Ini kandang untuk penjemuran. Nah, ini minuman tiap pagi teman-teman ya. Nah, enak pagi-pagi tuh langsung minum susu sekalian lihat mentok teman-teman. Nah, di situ itu ada kandang pembesaran kita. Kalau miti-miti itu di kandang belakang yang biasa saya buat video dulu-dulu itu di sana. Nah, nanti saya review full kandang saya. Sudah cukup sekian dulu video dari saya teman-teman, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.